Halo kawan-kawan Retania, balik lagi di channel Retania Riding Gear, channel otomotif Baba Sobina. Nah, kali kau balik lagi di sama awak di Bang Banteng. Nah, kali kau hanya bahas salah satu merek LM yang dulunya pernah bersinar, pernah lalamu LM kau. Namanya tuh ada di merek Snell. Nah, Snell di tahun yang baru kau mengeluarkan beberapa mengeluarkan ada seri terbaru no, dari Snell yang bermodel tuh modular kawan-kawan dolanya. Modular tuh istilahnya tuh kalau misalnya kawan-kawan yang cari itu yang helm bisa dijadikan jadi full face dan half face yang kalau di naikan dan di turunan. Nah kali kok kawan-kawan di seri ko Snell mengeluarkan yang namanya tuh Snell M1 yang dimananya bermodelan seperti modular kawan-kawan dolanya. Nah langsung saja kawan yang memperkenalkan Snell M1. Nah, Moriko bantu dari Snell M1-nya kawan-kawan sadarnya dengan berbentuk packaging-nya Wanyo membahas secara box-nya. Dalam unsur box-nya mirip-mirip model lawan saya, helm-helm lainnya, model Kairos ataupun dari kotak NJS. Kayaknya mirip-mirip banget box-nya. Nah, untuk mekanisme sebelum mekanisme Wanyo bahas dua warnanya. Segi warnanya ada perpaduan antara merah dan hitam. Ada tulisan Snell-nya dengan slogannya atau yalah slogannya lah biasanya to save with style. Artinya tuh safety itulah. Apa ya bahasa Inggris kan. Nah, langsung saja kalau masalah untuk penjelasan dari sebelah siko dan ko yang tentunya adalah SNI standar nasional Indonesia. Itu iko modelnya M1 dengan ke warna black revo blue dan kebetulan ko size nya XL kawan-kawan dolanya. Langsung saja tanpa banyak basa-basi awak langsung buka boxnya. Untuk mekanismenya sama mode Kronos, Freedom dan Escross nya lebih mudah untuk dibuka. Nah untuk di dalamnya ko kawan-kawan lah bisa mendapatkan salah satu keunggulan dari Snell ko nyalah dapet dua visor. Yang pertama itu visor iridium, yang kedua itu ada dapet visor clear ya kawan-kawan, visor clearnya. Nah, ko akses ko dulu. Nah, langsung keluar. Mata boxing ko. Nah, mode sarungnya warna ko kawan-kawan. Mereka lah bentuk dari sarung dari Snell kawan-kawan dengan tulisan Snell-nya. Nah, jadi dalam masalah sarungnya, iko perpaduannya antara tiga warna ya. Ada warna hitam, ko warna blue atau hijau toska dan warna hijau. Tak betulah warna hijau toska atau indah atau biru. Nah, untuk bahan pada umumnya sama senolannya untuk masalah sarung. Ya, mungkin itu sih yang dilapet dari sarung selain dari ada tulisan Snell-nya. Langsung saja dibuka sarung. Snell M1 kawan-kawan. Nah untuk EJS M1 ko terlihat dengan modelnya model kekinian bana, model yang lagi kini-kini orang nio dengan ada tampilan spoilernya stay di bagian belakang dan ventilasinya katanya yang di ateh ada di kiri dan kanan kawan-kawan. Untuk ventilasi kalau udaranya ada di bagian belakang di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah untuk masalah bentukan ataupun fitur, kawan yang menjalani fitur-fitur yang ada di dari Snell M1 kawan-kawan. Nah untuk fitur yang pertama, selain Yoko adalah termasuk tipe modular. Nah awaknya bentukannya seperti modular. Nah untuk menjadikannya modular, di bagian dagu Yoko lah ada tuas untuk mengangkat modulannya. Nah mereka lah bentuknya kalau ini menjadi modular kawan-kawan. Nah untuk pertama fiturnya selainnya ada modular, abis itu kacanya lah flat, tentunya kaca flat dan dia G2 dari Snell-nya dari iridium dan clear. Nah dan untuk masalah fitur lainnya sepertinya kalau bagian busa kalian bisa nilai suram, busanya Snell lumayan bagus
menurut gua dengan legacy itu lah worth it banget untuk Chanel bisa berpacu di brand-brand lainnya. Untuk masalah penguncian, Iko sangatlah apa ya, orang kebanyakan namanya itu Iko karena nya dari batinya masih mikro lock, jadi tidak terlalu ribet untuk bagi pengguna pemula double D-ring. Nah, yang kedua Nah, ini lah bisa masuk yang namanya orang-orang yang pakai kacamata. Jadi ini support untuk para pengguna kacamata. Jadi tidak akan istilahnya mempermudah para kacamata itu supaya masuk ganggang kacamatanya ke dalam helm. Kebanyakan kan yang helm yang lalu ada support untuk membayar kacamatanya itu terkadang jalan jauh di bagian pelipisnya kok agak merasa sedikit tertekan ataupun sakit di bagian siku. Nah, dan itu bisa menyebabkan kalian tidak konsentrasi untuk riding kawan-kawan. Tentunya itu membuat kalian panik sehingga kalian tidak nyaman tentunya untuk riding kawan-kawan lainnya. Nah, untuk masalah selanjutnya, nyolah ready slot intercom. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang misalnya ridingnya kalau tidak pakai intercom masuk mono ataupun tidak lama di jalan. Nah, Kaliko Chanel memberikan fiturnya yaitu slot intercom. Slot intercom itu untuk apa? Untuk intercom, lubang speaker intercomnya. Intercom itu adalah kayak sejenis alat komunikasi loh, baik dari antar rider ke rider lainnya. Tapi ini bisa juga untuk apa istilahnya bahasa umumnya itu kalian bisa dengar musik, jawab telepon, telepon kalian lebih mudah. Nah, terus kalau yang masalah punya nyolah double visor, yang mereka bentuk double visor. Nah, untuk double visornya surang, ini berbeda dengan yang lain, bawa kecil yang lain. Rata-rata helm lainnya tuh memakai double visor pasti berwarna hitam, dark ya kan. Tapi kalau Chanelnya memakai warna silver seperti iridium. Jadi kesannya hanya ada berbeda dengan yang lainnya. Awak plus gitu untuk Chanel karena bisa beda dari yang lain. Nah, dan kemudian selainnya fiturnya bisa double visor. Dan seperti yang kecil tadi, ini modular. Modular itu identik dengan dagunya ke atas atau flip up. Nah, kali itu untuk masalah itu nyolah dong bagian sisi sebelah kirinya kok. Ah, dan yang tadi kalau masalah tuas untuk double visornya ada di bagian sebelah kiri. Kok tuasnya di bawah. Nah, dan kemudian kalau yang fitur yang selanjutnya nyolah bisa flip lock atau bahasa awamnya itu bisa mengunci flipnya kok, dagunya kok supaya tidak turun. Nah, kalau kok kan harus dikunci lagi. Nah, jadi bisa turun. Nah, masih gitu. Nah, tapi kalau yang ada pengunci, di siku ada penguncinya kawan-kawan. Di bagian siku ada tulisannya flip off kok. Kalau dikuncinya pasti akan susah untuk diturunan. Nah, kok susah kan untuk diturunan. Tapi kalau dibuka, nyok sekali turunan saya, sorry, kok bisa. Dan ini kalau meskipun tidak dikunci pun di bagian ATK-nya lah bisa taluk surang. Tapi terkadang kalau misalnya kawan-kawan riding kalian tidak nampak lubang, biasanya kan ada kasus tuh yang bisa kadangnya turun curang. Nah, Kaliko-nya lah menciptakan yang namanya itu flip lock yang atau pengunci dari dagu flip itu dagu flip loh satu. Pengunci dari dagu yang bisa dinaikkan kaki atau dimodular loh. Pisaunya supaya tidak turun loh. Nah. Untuk yang lainnya mungkin masalah bobot. Masalah bobot, kawan-kawan mungkin pernah dengar istilah bahwa helm modular itu sakingnya bisa dengan media itu bisa flip up tuh ini kayak bobotnya agak baik. Kalau di brand-brand yang lainnya itu kayak misalnya yang kawan-kawannya yang lainnya yang setipe semuanya modular juga cenderung bareknya tuh agak barek. Bareknya tuh agak barek maksudnya barek. Bahwa maksudnya barek, ada beberapa orang pun yang mengecek kalau ini riding tuh terasa banget di daerah giginya itu agak panik. Memang karena banget tipikal modular tuh memang ya mod itu karena dia bisa jadi full face, bisa jadi half face. Half face kan dengan cara dagunya di NKT. Otomatis beban akan menambah yang di bagian bawahnya kawan-kawan. Nah, tapi berbeda sama yang Chanelco yang Horizon yang adalah cubuan pribadi. Kalau yang di Chanelco dengan bobotnya yang diklaim sekitar 1550 gram kok, ini sedikit lebih baik, lebih ringan daripada kawan-kawannya yang lainnya. Nah,
kalau di snailcore yang awak cuba tadi, ini sedikit lebih ringan daripada kawan-kawan yang saya tipe dengan ini. Kayak misalnya awak pernah cuba dulu di Zeus 32 35 bulan, lo cuba cenderungnya agak sedikit barek. Tapi kalau misal snailcore yang awak cuba tadi ringan dan agak nyaman, stay nyaman, lebih nyaman biasanya kayaknya. Nah itu secara review awak suram. Nah mungkin itu sih yang bisa awak galian. Nyo ada duo paling kadang untuk masalah size nyo letak paling kadang tuh di duo XL kawan-kawan. Nah duo XL paling kadang untuk kapal lo Indo. Tidak lah dong. Nyo Asian Fit ya, Asian Fit. Dah mungkin itu sih yang nyo bahas untuk dari Snell M1 lo. Untuk secara detail, dia kau upload video ke apanya, sinematiknya yang biasa kalian minta video sinematiknya untuk melengkapi Yamaha fitur-fiturnya itu, awak langsung tayangkan di kau setelah itu. Okay, awak dari Pemanteng untuk penjelasan kali kau mungkin agak kacau karena lama-lama lo nak buat konten. Nah, awak mungkin pamit dulu untuk masalah review M1 go, see you next time in this video. Jangan lupa in this video sambutkan agak payah waktu ini semenjak lah kamu nak nonton agak ragu menjadi kamera so kan. Nah jangan lupa kalian selalu support kami dengan melalui follow akun Instagram kami di Letani Riding Gear dan follow juga akun kami yang ada di akun kami cabang kami yang ada di Bukit Tinggi yaitu Letani Riding Gear Bukit Tinggi. Dan kalian bisa mengunjungi marketplace kami maupun di Tokopedia ataupun Shopee. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian like, subscribe tepatnya dan juga share ke kawan-kawan kalian supaya sama-sama berjaya. Oke, awak Pemanteng, see you next time.